Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يحلل قلبي بحق نبيك محمد sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa wayna at ta'allum wa at ta'lim wa at tadhakkur wa at tadhkir wa an naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini masuk hari yang ke-21 Ramadan daripada 30 Ramadan, dan insyaallah kita hampir nak khatam dah lagi 9 majlis. Jadi bagi siapa-siapa yang belum mendengar ataupun tertinggal salah satu majlis daripada kitab Sulamul Munajah Syarah Safinatus Salah, sayugianya hendaklah diqadaknya sebelum hari khatam nanti. Itu hari khatam akan dibuat pada malam raya 30 Ramadan tu, tak ada lah. Jadi malam raya 30 Ramadan pagi tu tak ada, kita buat malam raya. Jadi siapa-siapa yang belum tengok habis lagi, hendaklah dia qada seperti mana seseorang meninggalkan sembahyang fardu tanpa uzur, hendaklah segera wajib qada atas pandangan muktamad. Maka siapa-siapa yang tidak qada, maka keberkatan yang diperolehnya untuk memahami untuk memahami kitab ini dan juga tangga untuk memahami kita lebih besar akan berkurangan insya-Allah taala. Wa qala syaikhul musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ala Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang asy-syaikh as-sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya al-Hadrami الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مطلب أذكار الصلاة. Itu tambahan subtopik Syekh Nawawi lah. مطلب أذكار الصلاة, perkara yang dituntut pada menerangkan zikir-zikir sembahyang. Jadi ni nak masuk, dia tak, dia dah habis dah pembahasan hukum tu. Ni dia nak tunjuk secara praktikal daripada awal takbir. Dan apa praktikal, secara praktikal sembahyang daripada awal takbir sampailah salam, dan selepas salam tu ada wirid ke tak silap ke, tak ada sebenarnya. Daripada awal, daripada takbiratul ihram sampailah assalamualaikum warahmatullahi, apa yang perlu dibaca, dan semua bacaan itu bukan rukun bahkan sunat sahaja, dan bila kita nak baca hendaklah tahu makna walaupun secara ijmali, supaya bukan setakat dapat pahala sahaja bahkan dapat menghayati apa yang kita sedang baca. Tu maka kata dia, wa mimma yata'akkadu ma'rifatuhu azkarus salati, dan daripada barang yang yang sangat menuntut ataupun yang sangat memberi penekanan ia oleh mengenalinya barang itu ialah azkarus salati, segala zikir-zikir sembahyang. Azkaru mubtada muakhar, salati mudhafu ilaih,
mimma itu ta'alluq bi muta'alliq khabar muqaddam mahdhuf. Jadi perkara yang dituntut ialah mengetahui, mengenali, mengetahui, mengenali, tahu akan zikir-zikir sembahyang. Tapi bukan tahu zikir sahaja, Syekh Nawawi tambah ma'amaniha ma'anil adhkari, beserta dengan makna-maknanya, makna-makna zikir. Ha tu. Okey, jadi hal kauni azkar salati kainan ma'a hal kauni azkar salati kainatan ma'a ma'aniha. Hal keadaan zikir-zikir sembahyang itu adalah ia beserta dengan makna-maknanya. Itu yang yata'allaqu ma'rifatuhu, yang dituntut untuk mengetahuinya oleh syarak. Yang menuntut oleh mengetahuinya, ataupun yang menuntut oleh mengetahuinya perkara-perkara mimma yataka mimma tu, akan barang tu, iaitu apa dia, zikir-zikir sembahyang. Ma'amaniha. Kenapa? Ila liyastahdhiraha, liyastahdhiraha, istahdhara yastahdhiru, liyastahdhiraha, kerana untuk menghadirkan, untuk menuntut hadir ia oleh seorang musalli, akan dia akan azkar salah ma'a ma'aniha, akan zikir-zikir sembahyang tu berserta dengan maknanya. Tu okey. Walau ijmalan ay walau kana istihdaruha, walau kana istihdaruha ijmalan, walaupun menuntut hadirnya zikir-zikir sembahyang berserta dengan makna-makna itu secara ijmali, secara borong, tidak secara tafsiri sekalipun. Tu kena tahu. Sebab itu zikir, ya, zikir kena tahu makna. Liyanala, untuk mencapai ia seorang musalli, akan maf'ulun bih an-ni'amal 'azimata, akan segala nikmat-nikmat, jam'u ni'matin, jamak taksir, bi nuqsanil huruf, dengan di kurangkan haraf, iaitu haraf ta marbutah, asalnya ni'matun jadi an-ni'am. Al-'azimata, sifat an-ni'ama. Tu sifat dia mu'anaf, kerana mausuf dia adalah jamak ghairu aqil. Jamak taksir yang dikategorikan jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Maka sifat dia mu'annas atas pandangan mu'tamad, dan boleh jamak dan boleh sifat dia itu jamak mu'annas salim juga. Tu jamak mu'annas salim juga boleh. Cuma tak dipakailah, tu mu'tamad adalah mufrad, mu'annas mufrad. Faqad qala al-akabir al-akhyar, maka telah sungguh berkata ia oleh al-akabiru, oleh segala, oleh orang-orang yang besar, ulama-ulama besar, al-akhyaru, yang terpilih ia ulama-ulama yang besar, ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i lah, telah berkata apa maqul qaul, inna syakhsa, sesungguhnya seseorang itu, la yuthabu ala dhikri, tidak diberikan pahala atas zikirnya, tidak diberikan, tidak diberi pahala kan dia kan asyakhsu itu, naik fa'il dhamir mustatir balik asyakhsu, ala dhikri, ke atas zikir, yuthabu ta'alluq ala, tidak dikirakan pahala itu ke atas zikir, illa melainkan ay yuthabu. Nafi jumpa istisna, jadi sabit, illa ayyuthabu, yakni diberikan pahala dia, idza arrafa ma'nahu, apabila mengetahui ia oleh seorang al-musalli itu, akan maf'ulun bih, akan maknanya, akan maknanya makna az-zikri, maknanya makna zikir. Jadi setiap benda yang kita zikir, daripada takbir Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi, kena tahu makna-maknanya yang akan dijelaskan daripada awal sampai habis oleh Syekh Nahawi. Jadi pada dah kita i'timad hak ni untuk kita beramal dalam sembahyang, dan untuk kita istihdar makna-maknanya dalam sembahyang, supaya sembahyang kita itu mendapat, mencapai nikmat yang agung, seperti mana yang Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala sebut.
wastahdharahu, dan hendak tuntut hadirlah ia seorang musalli akan dia, akan maknahu itu, walau ijmanan ay walau kana istihdharuhu, walau kana istihdharuhu, walau kana istihdharuhu ijmalan, walaupun menuntut hadirnya makna-makna zikir itu secara ijmali sekalipun. Tu ma'ada al-Qur'ani, selain daripada al-Qur'an, was-salati was-salami, dan salawat dan salam, ala nabiyil mukhtari, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Hak tu tak apa. Al-Qur'an tak tahu makna dapat pahala. Salawat atas Nabi tak tahu makna dapat pahala. Salawat punya panjang-panjang apa dia makna dia tak tahu. Ah, tu tak ada masalah. Al-Quran pun sama. Al-Quran pun sama, tak ada masalah kalau tak tahu makna, tapi tahu makna lagi baguslah. Itu yang matlub. Sebab tu ada tafsirul Quran. Tafsirul Quran untuk mentadabbur Al-Quran. Yang pendek ada, yang panjang ada, yang sederhana ada. Yang paling pendek sekali tafsirul Jalalain ataupun Marahul Labib. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, kitab tafsir dia Marahul Labib, ataupun dia panggil tafsir Al-Munir. Itak dia sejilid, dua jilid itu ya. Dia macam Jalalain yang lebih kurang cara dia syarah tu, sikit-sikit ya, dia tak panjang-panjang. Syekh Nawawi pun ada kitab tafsir dia Marahul Labib. Kama afadahu ay wa dhalika thabitun ay wa dhalika al-madhkuru thabitun, dan bermula demikian yang tersebut itu sabit ia. Kama afadahu, seperti mana memberi faedah ia akan dia, akan hadhal qawla, akan ini perkataan, oleh Muhammadun, oleh Syekh Muhammad Asy-Syanawiyyu, oleh Imam Muhammad Asy-Syanawiyyu. Pada nuskah lain Asy-Syabawiyyu. Ada dua nuskah tu, ada Asy-Syanawiyyu dengan nun, ada Asy-Syabawiyyu dengan ba. Tu. Wa nahnu, dan bermula kita ini, nazkuruha, menyebut, berzikir ia oleh kita ini, akan dia, akan azkaras salati, akan segala zikir-zikir sembahyang yang akan disebut ni. Huna, di sini, ay fi hadzal mahalli, yakni pada ini tempat, bab ni lah, bi ikhtisarin. Zikir-zikir, sebutlah zikir tu. Nazkuru tu sebut. Dan bermula kami itu, menyebut ia oleh kami, akan dia, akan azkar salahuna. Jadi nazkuru tu, nazkuruha, nazkuru tu khabar dia, nahnu tu mubtada. Bikhtisarin ta'aluk nazkuruha, sebut tu bikhtisarin. Okay, dengan ikhtisar, dengan dengan apa nama, bikhtisarin, dengan ringkas. Ma'asardi bikhtisarin kainin, ma'asardi dengan ringkas, yang adalah ia ringkasan itu, ma'asardi beserta dengan ma'a tu ta'aluk sifat yang mahdhuf, sifat bagi ikhtisar. Bikhtisarin, dengan secara ringkas, yang adalah ia ringkas itu, ringkasan itu, ma'asardi beserta dengan huraian. Huraian serba sedikit, huraian rangkaian, huraian lah. Jadi Syekh matan kita sahibul sahibul matni ini, dia akan sebut secara umum saja, daripada takbiratul ihram sampailah salam. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantari rahimahullah ta'ala selit-selit di antara celah-celah tu makna-maknanya secara ijmali. Boleh kita duduk sembahyang tu diteringat jugalah makna ni. Tu. Fayaqulul musalliyu, maka berkata ia oleh orang yang sembahyang, ba'dal intisabi, selepas daripada berdiri tegak, bilisanihi ta'aluk yaqul, berkata itu bilisanihi, bilisanil musalliyi, dengan lisannya lisan musalli, dengan lidahnya lidah musalli, dengan mulutnya mulut musalli, nadban secara sunat. Sunat sahaja. Sunat sahaja. Sebab apa? Al-khuruju minal khilafi mustahab, kerana ada yang mewajibkan berlafaz at-talaffuz fi niyyah.
Ha tu. Maka mazhab Syafi'i sunat ya. Usalli. Ha tu maqul qaul bagi yaqul. Usalli au uaddi. Sahaja aku sembahyang. Ha tu kalau terjemah Melayu. Sahaja aku sembahyang au uaddi atau sahaja aku tunaikan. Fardhu dhuhri akan sembahyang fardhu dhuhur. Arba'a raka'atin, 4 rakaat adaan. Ha tu adaan tunai. Yani hal keadaan tunai, hal keadaan aku mengerjakan ini tunai muaddian. Hala kauni muaddian, hal keadaan aku ini menunaikan dia. Mustaqbilal qiblati, ai hala kauni mustaqbilal lil qiblah. Ha tu menghadap kiblat, makmuman. Ah tu dalam keadaan aku makmum lillahi taala, kerana Allah taala. Ini semua sunat belaka ni yang lajak lebih ni. Kalau yang kalau ikutnya usolli fardhu dhuhri tu dah ada qasad ta'arud ta'in. Fardhu ta'arud dia, az-zuhra ta'in dia, usolli qasad dia. Hal ini tu adalah sunat belaka. Tu mustaqbilal qiblah lah, makmuman. Makmuman tu wajiblah. Makmuman tu bila bermakmum saja. Makmuman tu, makmuman tu wajib, wajib pada sembahyang Jumaat dia niat pada waktu takbir. Tu selain daripada Jumaat wajib niat di mana-mana sahaja dia sembahyang tu. Di mana-mana sahaja waktu dia sembahyang tu, cuma kalau lambat qadar uruf selepas takbir lambat untuk dia niat makmum, itu makruh. Bahkan kalau lambat sangat sehingga menyebabkan seolah-olah ada beza dia itu sebagai seorang sembahyang yang munfarid, sembahyang sendiri-sendiri, takut-takut dia diam yang lama, dia tak niat makmum lagi, maka dia dikategorikan sembahyang munfarid walaupun dia sedang ikut imam. Nah, imam tu baca panjang surah Baqarah, dia diam yang lama, diam yang lama sebagai munfarid bukan sebagai makmum, maka boleh batal sembahyang dia kerana suku tumtawi, kerana diam yang sangat lama. Nah, maka kena niat. Afdalnya ialah niat berserta dengan takbir itulah. Waktu takbir itu ada makmuman dah. Tu ataupun selepas takbir ada makmum. Tu pun boleh juga, tapi tak afdal. Afdalnya kat takbir juga. Lillahi ta'ala pun sama juga sunat. Idhafah ilallah. Sebab apa sunatnya tak wajib? Sebab semayang memang khusus untuk Allah Ta'ala ya. Walaupun ada riak dan sebagainya. Lillahi ta'ala al-idhafatu ilallah sebagai takkid untuk ikhlas. Tu sebagai takkid untuk ikhlas. Dan sembahyang ni pula bukan untuk orang lain, memang untuk Tuhan ya. Tak ada benda lain. Kutlah ada benda adat kita kata, oh sembahyang ni ada untuk benda lain. Ha lain cerita. Tak ada. Wa yubdilu dhuhra, dan menukar ia oleh al-musalli itu akan az-zuhra, akan zuhur fi ghairiha, fi ghairi dhuhri, pada selainnya selain zuhur. Bismiha, dengan namanya. Tu okey. Ayus solati, dengan nama sembahyang itu. Kalau asar, fardhu al-asri, fardhu al-maghribi, fardhu al-subhi, fardhu al-asri dan sebagainya. Wa yadhkuru 'adada raka'atiha, dan hendaklah menyebut ia oleh musalli akan bilangan rakaat-rakaatnya. Ayus solati yakni rakaat-rakaat sembahyang. Tu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat untuk apa? Litam itatamayyaza an ghairiha, ghairi as-salati. Yani ghairi salatil akhar lah, untuk membezakan ia musalli daripada selainnya selain pada sembahyang yang lain. Sembahyang yang lain zuhur, zuhur ada 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Sembahyang witir 1 rakaat, ataupun dia nak buat 9 rakaat sekaligus. Sembahyang ba'diyah qabliyah zuhur, dia nak gabung jadi 8 rakaat sekaligus. Jadi kena niat belaka tu, rakaat-rakaat tu. Tapi sunat saja. tu. Fa in ayyanahu. Maka tafri'nya idza 'alimta dzalikal mazkura. Apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian yang tersebut itu. Fa aqulu laka, maka aku beritahu ia oleh aku kata, berkata ia oleh aku pada engkau, in ayyadahu, jikalau menta'in ia, menentukan ia oleh musalli akan dia. Tu okey,
Tu akan dia akan ta'yin solah, akan ta'yin sembahyang tertentu lah. Dia menta'yinkan akan ta'yin sembahyang tertentu. Zuhur tu ta'yin, asar ta'yin. Tu. Okey. Aidul Fitri tu ta'yin, Aidul Adha tu ta'yin. Okey, fa in ayyanahu, dia menta'yinkan akan ta'yin sembahyang. Wa akhta'a. Dan silap ia, berlaku kesilapan ia, musalli fihi, padanya fi ta'yin, pada ta'yin. Dia nak sembahyang zuhur pi sembahyang asar. Dia nak sembahyang zuhur dia pi ta'yin kat sembahyang asar tu takbir. Tak jadi. Amdan secara sengaja lah. Amdan secara sengaja, ai hala kaunil musalli amidan. Hal keadaan orang yang sembahyang itu sengaja ia buat lagu tu. Tu okey. Sengaja ia buat lagu tu. Dia ta'in sebagai ta'in sembahyang dan silap dalam ta'in tersebut. Silap tu pula dengan sengaja. Batalat solatuhu. Niscaya batal ia oleh sembahyangnya, sembahyang al-musalli. Tu. Kenapa? Li'annahu li'annal musalliya. Kerana bahwasanya orang yang sembahyang itu nawa, telah berniat ia orang yang sembahyang itu, ghairal waqi'i, akan selain daripada, okey, ada akan selain daripada yang berlaku. Maksudnya waqi' di situ sembahyang apa tu? Sembahyang asar, dia pergi niat maghrib. Tak jadi. Tak jadi ya niat maghrib. Okey, tak jadi niat maghrib. Okey. Apa lagi dia apa nama? Dia main subuh, dia ta'in pun isyak. Tak jadi. Sebab itu bukan sembahyang yang wakil di situ. Oi, ramai hari ni. Bukan kenduri nak khatam. Bukan kenduri nak khatam ramai. Nanti tengok malam raya aku. Tak pasal-pasal 100 view. Buat apa khatam? Yang tak pernah ada pun tiba-tiba ada. Fadhakara adad ar-raka'ati, maka telah menyebut ia oleh musalli akan bilangan rakaat-rakaat itu, bil qalbi, dengan hati. Ha tu. Okey. Mana tadi? Sebut dalam hati. Bila kata sebut dalam hati, hadithun nafsi. Bukan. Kalau sebut dalam hati, apa sebut dalam hati ni, dia asalnya niat ni bukan hadithun nafsi lagi tu. Niat ni dia lintasan ni, niat ni. Lintasan ma'a muqaratil fi'li, berserta dengan perbuatan tu. Tu niat. Sebelum perbuatan tu azam. Tak azam. Azam tak pernah tengok langsung. Duk basikal. doa tu selepas, sebelum daripada buat satu tu azam. Jadi mazhab Hanafi sah dah azam. Waktu keluar rumah tu, dia dah niat nak semayang dah. Dengan syarat dia tidak ada perkara lain yang terpesong daripada nak semayang, daripada rumah sampailah kepada semayang itu, dia pun takbir Allahu Akbar asah. Kita tak. Kita kena muqaranah bil fi'li illa saum, kecuali puasa saja. Puasa saja walaupun kita dianggap macam azam, tapi dikira niat juga kerana darurah lah, kerana dia panggil susah, masyakah untuk kita niat beserta sekali masuk subuh. Jadi dipanggil azam fi maqamin niyah juga. Tu okey, azam fi maqam ni. Nampak macam azam tapi dalam maqam niat juga. Kalau sembahyang apa, kalau siam, kalau saum, kalau puasa. Jadi kata fa dzakara adad rakaati bil qalbi, di dalam hati. Maksudnya kena lintas dalam hati lah. Sebut di sini kat mana lintas dalam hati akan apa nama? Bilangan rakaat. Tapi kalau sebut dalam hati, itu hadithun nafsi. Itu lagi tinggi maqam dia, sah juga. Lagi sah lah dia panggil. Sebab hadithun nafsi lebih tinggi daripada niat. Hadithun nafsi ni sebut dalam hati, dia panggil sebagai monolog dalaman. Hadithun nafsi, monolog dalaman. Kalau dialog, di luaran. Kalam masdari. Sunnatan. Secara sunat. Sebut tu sunat. Sebutlah hati tu sunat. Ka zikril adai ay wa dhalikas
wa dzalika sabitun, dan bermula demikian ai wa dzalikal madzkuru min apa wa dzalikal madzkuru min sunnati dzikri adadir rakaati fil qalbi. Wa dzalika, dan bermula demikian itu, demikian al madzkuru min sunnati dzikri adadir rakaati bil qalbi sabitun. Sabit ya kan zikril adai, seperti mana menyebut juga lah hati itu al ada. Wal qada'i, dan qada' sunat je sebut. Ada ke qada' itu naik ke qada' sunat je sebut. Walau fin nafli, tu ai walau kana zikrul ada'u adai wal qada'i fin nafli ai kainan fin nafli, walaupun adalah sebut ada dengan qada' itu adalah ia pada semayang sunat sekalipun. Semayang sunat pun ada qada, semayang sunat pun ada ada. Bila ada, bila dia ditunaikan pada waktunya. Bila qada, bila dia tunai pada luar waktunya. Semayang yang berwaktu sahaja yang boleh untuk kita qada. Sunat, solat sunat berwaktu sahaja yang boleh kita qada bila-bila masa atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua tidak boleh qada sama sekali. Pandangan ketiga, dia qada itu kalau contoh sembahyang sunat itu sembahyang sunat. Contohnya sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Ha tu. Ha tu, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, maka dia boleh qada itu sebelum dia sembahyang isyak. Ha tu. Dan sembahyang sunat ba'diyah isyak contohnya, dia boleh qada sebelum dia sembahyang subuh. Dan atas qada'ih lagi yang keempat kata, dak, hanya semata-mata masuk subuh ya, tak payah nak qada' dah. Semayang ba'diyah itu. Itu khilaf yang besar lah. Ini muktamad dia boleh. Semayang sunat berwaktu boleh bila-bila masa saja kita qada'. Kita semayang qada' ba'diyah contohnya. Ni hang qada' hak mana ni? Aku qada' hak dulu balik umur 15 tahun. Boleh tak? Boleh. Sedangkan dia umur sekarang ni 30 tahun contohnya. Maka boleh. Itu atas pandangan mu'tamad. Kalau bersebab tak boleh lah. Bersebab tak boleh. Berwaktu, mana-mana berwaktu lah. Pergi tengoklah kitab fiqh. Hak mana si yang sunat, semua sunat yang berwaktu tu ada lah tu. Boleh qada lah tu. Kemudian, kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Walau fi nakhyabi litamtaza an ghairiha, tu kerana untuk membezakan ia, membezakan ia daripada selainnya, selain daripada al-madhkurati, daripada yang tersebut itu. Tu okey. Tu okey. Ataupun an ghairiha, an ghairi salah min haythul qada'i wal ada', boleh juga. Daripada selainnya, selain sembahyang, dari sudut qada' dengan tunai. Untuk beza hak tu. Itu dia punya fungsi niat untuk membezakan sesuatu, untuk tambis sesuatu, untuk bezakan sesuatu. Kalau adat, bezakan dengan kalau adat, bezakan dengan niat itu adalah antara ibadat dengan adat. Kalau ibadat, untuk bezakan antara ibadat dengan ibadat yang lain. Semayang sunat dengan semayang fardu, dua-dua ibadat belaka tapi beza. Maka macam mana nak bezakan? Niat. Kalau kita usalli zuhri, usalli zuhra, sah tak? Sah. Tapi semayang sunat bukan semayang fardu. Maka nak bezakan semayang sunat zuhur dengan semayang fardu, maka dia kena tambah fardu. Dalam lintas hati dia kena tambah fardu. Dia tahu ni semayang fardu. Okey. Jadi semayang qabliyah ba'diyah pun kena ta'in juga. Ba'diyatan wa qabliyatan. Okey, ba'diyatan wa qabliyatan. Jadi semayang qabliyah dengan ba'diyah hak mana lebih afdal? Ba'diyah ke qabliyah? Disebut dalam kitab Hasyiyatul Bujairimi ala al-iqna' syarh Abi Syuja', dan juga disebut dalam kitab Hasyiyatul Jamal ala Fathil Wahab syarah Manhaj Thullab, menukilkan pandangan fatwa al-Imam Muhammad Ar-Ramli As-Saghir radhiyallahu taala anhu ardhah. Dia kata hak lebih afdal antara qabliyah dengan ba'diyah ialah ba'diyah.
Ha, sebab apa ba'diyah lebih afdal katanya? Sebab munasabah dengan rawatib. Ha, itu. Rawatib ni ikut. Asal bahasanya ikut. Bila ikut, dia ikut belakang. Ha, itu. Bila ikut, dia ikut belakang, bukan ikut depan. Ha, itu. Oh, itulah. Hebat juga ujah dia. Jadi kalau semayang zuhur, siapa yang ikut semayang zuhur? Selepas dia lah. Selepas dia yang ikut. Ha, maka selepas dia ba'diyah. Ba'diyah itu lebih afdal. Ha, oh, itu. Ha, tu teringatlah. Teringat kita sebut, tak teringat kita tak sebut. Ha, nah, baca-baca ni kadang-kadang teringat kita usah-usah kita sebutlah. Tak tak teringat lantak hang lah. Jadi sendiri. Aduh, satu ya. Ha, dia sebut itu. Dia sebut ba'diyah lebih afdal kerana munasabah dengan perkataan rawatib itu nak makna lugah lah kalau sebut lugah ni rawatib. Kalau rawatib kalau kita terjemah kita tu kafir fardu memanglah. Ha, tu. Rawatib ni asal lugah dia duk dia ikut. Rotib ikut. Dia ikut belakang. Bila ikut ni duduk belakang. Bila duduk belakang, maka sembahyang zuhur tu mana duduk belakang dia? Mak dia. Bukan duduk depan. Duduk depan tak munasabah dengan rotib yang mengikut. Ha, dia mesti, kalau yang duduk depan mesti jadi imam ataupun yang diikuti majmuk, bukan tak amat. Ha, tu tu hujah dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia? Wa dzakara istiqbala, dan menyebut ia oleh seorang musalli tadi akan istiqbal ai istiqbal al-qiblati. Iaitu menghadap kiblat. Istaqbala yastaqbilu istiqbalan. Okey. Wa huwa mustaqbilun wa dzaka mustaqbalun. Okey. Apa nama? Ah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat pun sama. Sunat untuk kita niat dalam hati. Wa kadza al-idafatu ay wa kal istiqbali al-idafatu. Dan umpamanya juga, yakni umpama istiqbal juga sunat al-idafatu ila Allah, mensandarkan kepada Allah niat ataupun kita sebut, kita lintah dalam hati lillahi ta'ala, ila Allah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyatahaqqaqa ma'na al-ikhlasi, kerana untuk mentahkikkan, untuk menyungguhkan oleh musalli akan makna al-ikhlas. Ha, ha, tu. Untuk tahkik, untuk taukik saja tu. Wa khurujan minal khilafi, dan untuk mengeluarkan daripada khilaf yang kata ada pandangan wajib juga niat lillahi ta'ala. Ha, tu. Ada juga kata wajib juga niat lillahi ta'ala. Ada juga pandangan kata lillahi ta'ala. Jadi semua ni kalau kita tengok kitab-kitab besar, ada qil wa qal. Bila kita kitab besar, ya kita baca tuhfah ke ni hayah, memang qil wa qal. Tak tu sedap qil wa qal. Dan sebelum kita baca tuhfah, ya baca mahalli lah. Mahalli tu simple. Dia bagi khilaf, kalau ada empat khilaf dia sebut empat-empat. Okay, kalau dia sebut empat khilaf dia sebut empat-empat tu secara direct. Dia tak main pusing-pusing kona pi kona mai macam ni hayah dengan tohpah. Oh, tepuk day bila nak jumpa tu. Ha, tapi dia sebelum ke, dia tu mahali tu sebelum daripada Ibn Hajar dengan Romli. Jadi kena baca hasyiah Qalyubi supaya dia menukilkan pandangan Ibn Hajar. Dan jadi kalau baca mahali tu kena ada Qalyubi jugalah. Walaupun ada juga orang jual mahali saja. Ha, kalau untuk mengaji tak apalah. Ha, tapi baguslah satu. Mahali tu sebelum baca murni tohpa dengan nihaya. Walau bagaimanapun baca belakanglah. Dia panggil sebagai tangga at-tadarrus ilal kutubil a'la. Dan dia panggil tangga sebagai anak tangga kepada kitab-kitab yang tinggi. Maka nak ambil semangat untuk baca kitab tinggi-tinggi ni, baca kitab mahali tu. Kalau set-set set-set syarah minhaj lah, dia bawah pada syarah minhaj ni set-set Bajuri, Syarqawi, Mujairimi, hak tu, hak tu mutaakhiri. Bila mutaakhiri dia akan nukil hak tuhpah juga, biar ambil tuhpah. Kalau dah boleh sampai, kalau dah boleh ataupun memang kena boleh. Bukan kalau boleh, memang kena boleh. Kalau baca, kalau baca tuhfah saja, baca sekali hasyiah Asy-Syarwani. Asy-Syarwani itu Al-Imam Asy-Syarwani, anak murid Al-Imam Bayyuni. Dan Al-Imam Asy-Syarwani rahimahullahu taala, dia akan nukil tiga kitab.
Nihayah kata apa, Murni kata apa. Ha, dia duduk syarah kitab Tuhfah lah. Dia buat mari pula. Nihayah kata apa, Murni kata apa. Senang. Kalau malas nak rujuk Nihayah dengan Murni pun, Syarwani dah tunjuk dah. Dia dah tunjuk dah. Oh, Murni kata ni. Nihayah kata ni. Nari. Selalunya Imam Ramli dengan Syekh Khatib ni lebih kurang dari pandangan dia. Sebab Syekh Khatib ni guru dia Imam Ramli. Nari. Lebih kurang kadang-kadang. Nama tu. Apa pandangan dia tu. Pandangan tu kadang-kadang lebih kurang. Jadi kadang-kadang Syekh Syarwani dia akan letak, dia boleh letak pandangan. Akhir sekali, Murni Nihayah. Haa, gitu. Selalunya sama lah. Yang beza dengan Ibnu Hajar. Tu. Lepas habis, lepas baca habis Tuhfah tu lah, baca. Pergi majmuk lah. Majmuk dengan Raudhatut Talibin. Majmuk 20 jilid, Raudhah 8 jilid. Belah-belah jilid ke dalam majmuk tu. Bila pergi majmuk ya, dia lagi khilaf lagi. Dia khilaf entah apa-apa. Yang kita asal mengaji tak nak khilaf, tiba-tiba dah khilaf apa-apa, entah apa-apa khilaf. Oh, lagi seronok. Duk gelak sendiri. Oh, dah khilaf lagi. Dan kadang-kadang dia buat mari mazhab lagi pula. Sebab tu seorang ulama kata kitab majmuk ni dah baca kitab 4 mazhab dah. Merangkumi habis lah mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i ni kafa, sudah cukup. Sebab apa? Dia kadang-kadang dia seolah-olah mazhab Syafi'i ni dia merangkumi kadang-kadang mazhab lain. Sebab ada kadang-kadang pandangan-pandangan dhaif dia yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu adalah pandangan mazhab lain. Tu tak campur ikhtiarat Imam Nawawi lagi, punya banyak. Dan kitab majmuk, dan kitab at-tahqiq. Al-majmuk, at-tahqiq, raudhah. Selalu tiga tu lah. Bacalah tiga tu. Minhah ni sebenarnya duduk belakang lagi. Sebab tu kena ada syarah dia. Baca minhah aja je. Sebab tu kena ada syarah dia. Baca tu, baca mahali, baca ni ayah. Sebab dia tu duduk belakang. Bila duduk belakang, kitab Imam Nawawi yang paling afdal depan kali. Yang paling depan tahqiq, kemudian majmuk, kemudian raudhah. Kemudian baru minhaj, kemudian sahih Muslim, baru atas lagi. Okey. Jadi Minhajul Talibin duduk nombor 4, nombor 5 gitu. Dia lagi belakang daripada raudhah dengan majmuk dengan at-tahqiq. Jadi kalau berlaku ikhtilaf dalam pandangan Imam Nawawi, ambil hak paling dekat, hak paling utama, iaitu utamanya tahqiq, kemudian majmuk, kemudian raudhah. Raudhatut Talibin pun khilaf banyak juga. Oh, gila punya khilaf. Kadang-kadang khilaf tu, dia bahas khilaf tu tak faham dia tak. Baca lagi baru faham. tu dia punya khilaf banyak kan. Jadi kalau kita baca gini-gini ya, khurujan minal khilaf. Macam mana nak cari? Carilah. Bawa ada semangat nak baca. Ni semua nak kena abang dia jadi lemak. Dia jadi pemalas tai nak cari sendiri. Bila pemalas tai nak cari sendiri, semua duk kena sumbat ya. Bila nak habis. Wa yaqulu, dan berkata ia musalli imaman. Sebagai imam. Kalau di imam lah. Badala makmuman. Mengganti ia oleh musalli akan makmum. Okey. In kana imaman. Jikalau adalah ia musalli itu imam. Jadi kalau dia imam, digantikan makmum kepada imam lah. Asalnya makmuman kepada imaman. Tapi niat makmum, niat imam ni tak wajib pun. Sunat je. Kalau niat imam, dapat pahala 27 darjat berjemaah tu. Kalau tak niat imam, dapat sembahyang munfarid je lah. Orang jemaah belakang dapat 27 darjat, dapat sembahyang jemaah tu. Itu ni dikira sebagai sembahyang munfarid, sembahyang sendiri-sendiri, syok sendiri. Tu. Wa yatrukuhuma, dan meninggalkan ia oleh musanni akan keduanya, ai imaman wa makmuman. Tak payah duk niat imam ataupun makmum bila in kana munfaridan. Jikalau adalah ia musalli itu munfaridan, mayang seorang diri. Mayang seorang diri tak payahlah. Tak payah nak kata imaman wa makmuman. Cukup sekadar usalli fardhu dhuhriyah tu kada wajib. Atu mustaqbilal qiblah ada lillahi taala, atu semua sunat atas pandangan muktamad.
Thumma yaqulu, kemudian berkata ia oleh musalli sirran, secara senyap-senyap, ba'da taharrumi, selepas daripada takbiratul ihram, bi fardin, pada fardu, sembahyang fardu, au nafrin, ataupun sembahyang sunat, wa ba'da saktatin latifatin. Ha, jadi wajah tu apa, yaqulu sirran, dalam keadaan selu, bukan jahar. Okey, bukan jahar. Sirran ni bila kata sir, iaitu hanya dengar di telinga. Kita kata dah nak dengar di telinga, bukan pi surau masjid, nak dengar di telinga, cuba semayang seorang-seorang kat rumah. Kadar mana hak paling kecil suara kita yang kita boleh dengar dah? Sikit je saya. Ha, hak tu lah kita bawa pi masjid, pi surau, baru tak bising. Ni kita Allah Akbar, kita boleh dengar makmum baca fatihah. Padahal duduk tengah sir tu, kita baca silu, dia baca punya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bukan sir tu, tu jahar. Tu sir ni dengar telinga sendiri. Kalau tak ada dengar sebab ada gangguan, ha, tu masjid surah ada gangguan tu, dengan kipahnya, dengan orang bercakapnya. Ha, kau dah slow tu, walaupun kita tak dengar macam tu, bukan syarat dengar di telinga. Bukan syarat dengar, syarat dengar di telinga di semua keadaan dah. Sebab tu kita kena test main kat rumah dulu. Kadar mana yang baca fatihah ni aku dengar dah. Pi masjid, pi surau, tak elok baca kuat-kuat lah. Baca tahap tu juga, walaupun tak dengar. Tak dengar, apa-apa, kipas bising. Kipas besar helikopter, bising lah. Aku pun baca kuat. Alhamdulillah, Rabbil Alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Disangka kan sir, padahal tu jahat. Haa, tu okay. Kalau bacaan kita tu sampai dengar makmum sebelah, makruh. Sampai sampai tahap mengganggukan dia, haram tu. Haa, tu lagi teruk. Ni banyak kali dah guru-guru peringat. Bila baca sir, baca sir sungguh pula, ni baca jahar buat apa? Alhamdulillah Rabbil Alam, Rahman Rahim, Maliki Yawmi. Punya dengar, dengar lagi tu. Eh, slow-slow tu memang kita seorang dengar. Orang lain kalau orang sebelah pun, eh, han cakap apa tadi? Haa, dia tak dengar tu. Han cakap apa tadi? Aku dengar macam han cakap. Haa, tak, dia tak dengar tu, tu sir tu. Ni hak, oh aku dengar dia cakap, tapi slow dah aku cakap. Haa, mana yang jahar tu, orang lain boleh dengar. Dia sir ni, kita seorang boleh dengar. Hak lain tak dengar dah. Kemudian jahar ni ada dua tahap. Jahar yang macam orang dengar, jahar sampai tahap mengacau orang. Hak tu jahar juga. Haa, tu jahar. Ada jahar yang dia dengar, didengar oleh orang lain. Dan ada jahar yang sampai tahap mengganggu orang lain. Kuat sangat sampai mengganggu orang lain. Berzikir macam menjerit kat masjid, sampai orang nak mayang tak boleh. Hak tu teruk sangat. Tadi baca slow, bisik ya, bisik ya dengar dah. Cuba semayang seorang-seorang, tutup kipas ke apa, hak mana tahap yang kita boleh dengar? Sikit ya. Dia tidak, tak ada, tak ada bunyi lah, tak ada bunyi. Kita seorang tengok. Hak ni kena berubah lah. Kita hak ada mic duduk, imam duduk mic sini pun tak ada dengar ke speaker. Kita punya slow baca tu, dah mic juga dekat sini dah. Bukan dengar pun kat speaker. Kalau imam leng lah, ya Allah, kalau baca tu waktu sia tu, dengar speaker. Kita pula kena ikut dia. Thumma yaqulu, kemudian berkata ia oleh al-musalli sirran, secara sir, ba'da taharrumi, ba'da takbiratil ihram, selepas takbiratil ihram, bi fardin, dengan fardu, yakni dengan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dan wa ba'da saktatin latifatin, dan selepas daripada senyap yang sekejap. Senyap yang sekejap, senyap yang tempoh masa sikit, dia panggil saktatun salah, saktah. Jangan campur istilah tajwid pula. Saktah di tajwid tu lain. Saktah di tajwid tu berhenti tanpa tarik nafas lain, tu saktah dia. Ni saktah kita berhenti sat, tarik nafas lah banyak kali pun berhenti sat. Berhenti yang sekejap, bukan berhenti yang lama. Tarik nafas tak apa lah. Ni istilah ya. Jadi saktah istilah tajwid lain, saktah istilah fiqah lain. Wajjah tu wajhiya. Haa, kita baca matan tu. Wajjah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Haa, tu. Tu. Wajjah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
La syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ah tu okey. Oh dia tak ada Allah akbar kabira waktu kasal dia. Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Satu, satu riwayat asing. Wajah tu wajhi lilladzi, ah ni asing. Jadi dua riwayat asing di kadang-kadang diasingkan, kadang-kadang digabungkan, dan banyaklah riwayat baca iftitah ni mana-mana boleh. Okay. Yang selalu kita dengar hak ni lah, wajah tu wajhi lilladzi dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Wajah tu wajhi lilladzi fatras samawati wal ardha bihi. Okey. Jadi paling kurang kalau malas nak baca, nak baca Fatihah, nak baca iftitah, baca Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Sudah. Ni tak baca terus. Terutama tarawih. Tak baca tu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo itu. Nah, paling kurang bukratan wa asila tu. Wajja Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Habis. Tu bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah tu satu riwayat. Itulah cukup dah. Iftitah yang lengkap. Tu satu riwayat. Atau ni satu riwayat lain. Wajah tu wajhi telah menghadap ia oleh aku akan wajahku. Ai aqbal tu menghadapkanlah oleh aku bidzati dengan diriku. Ah tu maksud dia. Wajah tu telah menghadap ia oleh aku akan wajahku. Yakni akan zat seluruhnya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itlak juzuk wajah tapi nak keseluruhan badan. Lilladzi fatarass samawati wal arda. Bagi aha, bagi sesuatu yang, bagi satu zat yang telah mencipta ia, allazi as-samawati akan langit, langit wal arda dan bumi. Ay yakni khalaqahuma telah mencipta ia akan oleh allazi itu akan keduanya as-samawati wal ard ala ghairi mithalin sabiq, atah bukan contoh yang terdahulu. Itu maksud fatara, dia membuat sesuatu tanpa ada contoh terdahulu. Ha, begitu juga khalaqa ataupun badi', badi' pun sama juga membuat sesuatu tanpa ada contoh terdahulu. Kalau kita buat sesuatu ada contoh terdahulu, kita buat sesuatu ada bahan yang terdahulu. Hanifan ai ma'ilan, jalan yang lurus, yakni hal keadaan aku itu berjalan ia angkul apa cenderung ia angkul lil adiyani daripada sekalian agama-agama ila dinil islami kepada agama Islam. Itu hanifan, jalan yang lurus. Musliman, dalam keadaan aku muslim. Ai dakhilan fi dinil Islam, yakni hal keadaan aku ini masuk ia oleh aku fi dinil Islam, pada agama Islam. Wa ma ana minal musyriki, dan tidak sama sekali aku ini daripada golongan orang-orang yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'kidun. Ai qawluhu wa ma ana minal musyrikin ta'kidun. Ta'kidun khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu qawluhu. Selalunya ada qawluhu wa ma ana minal musyrikin. Ha, selalu kalau kita asyiah itulah. Ini tak ada qawlu-qawlu, dia terus masuk itu ya. Li muslimin, apa li musliman, bagi perkataan musliman. Ha, harakat hikayah. Bagi perkataan musliman tu takkid saja. Bila kata muslim tak syiriklah. Ha. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, ai as-salatal mafrudata. Oh, sembahyang fardu. Tu. Inna salati, rupanya sembahyang fardu. Tu. Wa nusuki, dan ibadatku, ai ibadati, dan ibadatku. Ha, tu baru umum. Yang sunat kau, hak wajib puasa kau, haji umrah kau, zakat kau, tu semua nusuki. Tapi istilah an-nusuk biasanya digunakan pada haji dan umrah. Wa mahyaya wa mamati, ai ihya'i wa imatati. Ha, ni nak kata min itlaqi ismil maf'ul wa iradatil masdar. Kalau ikut mahyaya, mahya ni yang dimatikan daku, dan yang dihidupkan daku, yang dimatikan daku. Ha, bukan hak tu murak dia. Sebut saja isim maf'ul, tapi naknya adalah ihya'i,
kehidupanku, wa imatati, dan kematianku. Amata yumitu imatatan wa huwa mumitun wa dhaka mamatun. Ah, itu isim maf'ul. Ahya yuhyi ihya'an wa huwa muhyi wa dhaka mahya. Itu isim maf'ul. Naknya ihya wa imatah. Mati dan juga hidup. Kehidupanku dan kematianku. Macam majnun. Kita tak terjemah digila kan? Tak, orang gila lah. Iaitu apa? Min itlaqil ismi maf'ul wa iradati ismi wa iradati ismil fa'il. Nah, sebut isim maf'ul tapi nak isim fa'il, iaitu orang yang gila, bukan orang yang digilakan. Maujudun. Min itlaqi ismin maf'ul wa iradati ismu fa'il, iaitu apa? Maujud dengan makna yang ada. Bukan yang diadakan. Maujud isim maf'ul tapi nak isim fa'il, iaitu apa? Yang ada. Zat yang ada. Maujud yakni zat yang ada. Aduh. Lillahi rabbil alamin, kerana Tuhan, Tuhan sekalian alam, yang merupakan Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sama sekali syarik, sekutu lahu, ay maujudun lahu, sabitun lahu, yang sabit ia syarik itu padanya, pada Tuhan. Ay fil uluhiyah, yakni nisbah pada ketuhanan. Wabidhalika, dan dengan demikian itu, ayat tauhidi wassalati wan nusuki, tauhid sembahyang dan ibadat itu, umirtu disuruhkan daku, wa ana minal muslimin, hal keadaan aku ini, hal keadaan bermula aku ini, minal muslimin, aikainun minal muslimin, adalah ia aku itu daripada orang-orang kategori orang Islam. Itu dia punya maksud secara ijmali. Apa itu dia punya apa surah apa doa iftitah dia. Summa ba'da saktatin latifatin, kemudian selepas daripada senyap yang sekejap, selepas selepas takbir senyap sekejap, baru Allahu akbar kabira, habis baca iftitah senyap sekejap, baru yaqulu sirran, berkata ia oleh musalli itu sirran, secara secara sir, secara senyap ataupun secara seluk, a'udzu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.